Misalnya pesan inilah kantor dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Banjar di Jalan Pendidikan Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalsel. Jadi ini proses input data, inilah persiapan menuju itu ya, Kabupaten Layak Anak Madya. Itu cuma tingkatan-tingkatan. Tingkatan. Madya, Dan hari ini prosesnya setelah tadi sebelumnya rapat, apa sih, rakor ya? Rakor koordinasi. Ini kita mulai tanggal 15 Maret tadi sampai tanggal 2 April untuk menginput data. Input data. Dan ibu tadi sudah ada lupa. Gih. Tadi ibu kepala dinas tadi menjelaskan pula. Jadi ada Jasidin, ada beberapa kecamatan Jasidin dan ada beberapa desa ya yang sudah mendukung ini Kabupaten Layak Anak. Dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 2 April itu input KLA. Jadi selama itu kita inputnya kemudian apa itu kita minta data-data dari beberapa SKPD yang termasuk di dalam gugus KLA. Kemudian dari data itu yang bisa kalau misalnya mereka ada kegiatan yang lebih itu yang akan menaikkan anunya, nilainya. Jadi di sini sekaligus sekretariat gugus tugas Kabupaten Layak Anak lah di ruangan pian ini. Iya. Dari itu dari berapa desa dan kemudian kalau desa kan 227 desa itu masih 10 desa layak anak yang menginisiasi program-program. Oh, jadi dari 227 desa itu baru percontohan 10 desa. Terus kalau 19 kelurahan, kelurahan mana nih yang sudah layak anak? Sekumpul Kelurahan Jawa. Karena kan kalau Kelurahan Jawa kan itu ada RDRA kita kan. RDRA yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita masuk satu besar di Kalimantan Selatan. Di mana itu apa namanya? Taman CBS. Oh, Taman CBS itu.